Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya, oke. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana tanah air. Ya, semangat, semangat. Gantian, gantian. Indonesia bersatu. Jadwalkan, tapi di VO Kampri oleh panitia, saya sama sekali tidak berkeberatan. Saya merasakan ada atmosfer ataupun ada aura yang sangat-sangat selama ini nggak terasa. Tiba-tiba harus nunggu 39 tahun baru ada di fisik-fisik. Saya fakultas hukum tetangga, tapi sepertinya kita fakultas yang berjalan bersama dan sebagai pembantu rektor di bidang kerjasama dan perencanaan, saya merasa sangat positif thinking terhadap bagaimana fisik USU mengembangkan dirinya ke depan. Ada satu yang saya mohonkan dalam momen yang sangat-sangat prestigious ini. Tak usah menunggu 30 tahun untuk berkarya bagi USU. Yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Badarudin Rangkuti MSI. Kepada Bapak Profesor Badarudin Rangkuti MSI dipersilahkan. Perlu diketahui bahwa Prof. Badar angkatan 87. Tepuk tangan selamat 87 Prof. Aduh, berarti nggak salah pilihan baju saya ini. Kami persilahkan kepada Prof. Badar. Tentunya sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Reuni Akbar yang pertama ini, yang kebetulan untuk yang pertama ini digagas oleh Ikatan Alumni Cabang Jakarta, di mana dipercayakan pelaksanaannya kepada Bapak atau Abangnda Andi Mesera Singarimbo. Berbangga dengan prestasi teman-teman, saya percaya seluruh civitas akademika fisik USU juga turut berbangga. Adik-adikku mahasiswa fisik USU yang tercinta, yang sedang menimba ilmu di kampus kita ini, sekarang terbukalah mata saya akan apa yang pernah disampaikan oleh dosen kami, Profesor Danang Jaya, sewaktu saya kuliah pada tahun 1983. Beliau menyampaikan, "Saya tidak melihat Anda saat ini, tapi saya melihat Anda 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan, siapa Anda jati dirinya." Dan pada hari ini, ucapan beliau telah menjadi kenyataan. Alumni fisik USU telah terbukti berhasil berkarir di berbagai bidang. Adik-adikku mahasiswa fisik USU yang tercinta, harapan kami, adik-adik juga akan dapat sukses, lebih sukses daripada seniormu. Tentunya dengan syarat, engkau dapat dengan serius menimba ilmu dan dengan sungguh-sungguh mengembangkan diri di kampus kita ini. Kegiatan yang di luar pelajaran kampus, dulu kami ingat ada majalah Humanika, ada komika, kontak musik kampus,
seminar, serta keikutsertaan di organisasi kemahasiswaan turut membentuk karakter kepemimpinan yang tentunya sangat berguna di masa depan, khususnya dalam memperkuat karakter pemimpin bangsa kita di masa depan. Inilah kenangan yang menjadi kerinduan untuk kembali bertemu dan berkunjung ke kampus FISIP yang kita cintai ini. Pada mulanya beberapa teman yang mengusulkan untuk mengadakan reuni, kemudian dibawa ke dalam rapat dan dengan komunikasi dengan pihak dekanat di sini, kita melaksanakan reuni pada pagi hari ini. Melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, baik panitia yang di Jakarta maupun panitia yang di Medan, yang telah mengeluarkan seluruh ide, kreasi dan kerja kerasnya dalam mensukseskan acara reuni akbar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, para alumni yang berbahagia, kita semua berasal dari satu dapur ilmu. Kawah candra di muka yang sama yaitu Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Dan sebagai penghargaan kepada penggagas, pendiri dan perintis dapur ilmu kita, FISIP USU, sudah sewajarnya kita mengingat jasa beliau-beliau dan memberikan penghormatan kepada mereka. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau dan mengusulkan kiranya kepada pendiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Ayahanda almarhum Profesor Adam Nasution, diberikan penghargaan dengan mengabadikan namanya sebagai nama jalan atau nama gedung di area kampus USU ini. Adapun yang menjadi tema pada reuni akbar kita kali ini adalah United We Stand, bersatu kita teguh. Kami percaya memang untuk mewujudkan kebersatuan ini bukan menjadi satu hal yang mudah, tetapi dengan kebersamaan kita sebagai alumni FISIP USU yang kami tahu ada dalam berbagai-bagai profesi dan berbagai-bagai jabatan, ini pasti akan bisa kita realisasikan. Dan juga kami ucapkan terima kasih bagi pihak kampus, bagi FISIP USU, terkhusus bagi Bapak Dekan yang sudah memberikan izin kepada kami untuk kami boleh mengadakan reuni di tempat ini. Juga kami ucapkan terima kasih bagi event organizer yang sudah mengelola acaranya dengan baik, Kemilo organizer, biarlah acara ini boleh kita nikmati bersama-sama. Ini baru permulaan, kita akan mengakhiri acara ini sampai pukul 5 sore. Untuk itu kami mengimbau teman-teman sekalian, Kakanda, Adinda, untuk kita tetap bertahan di tempat ini, karena acara di tempat ini akan kita isi dengan pentas-pentas dari alumni, karena ini adalah acara dari alumni dan untuk alumni FISIP USU sendiri. Sekali lagi ucapkan terima kasih, dan pada kesempatan ini juga kami mohon maaf untuk setiap kekurangan yang mungkin ada di hadapan rekan-rekan sekalian, tapi biarlah untuk waktu-waktu ke depan kita boleh adakan acara yang lebih baik lagi. Demikianlah kata sambutan yang boleh kami sampaikan mewakili panitia yang ada di tempat ini, juga panitia Medan dan panitia Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali mau menyampaikan yang lain, silakan. Saya pegang mic-nya doang. Baik, gua nyanyi kita bu. Baik, jadi ibu ini sangat berkesan sekali. Boleh. Cering saya berikan
Satu tahun lalu ya. Dua tahun lalu mereka datang ke Medan untuk menjaring kekuatan alumni PISI. Semoga
kasih dengan saya bukan.